kilometer 6 lingkar luar Bogor ya. Kita mau agenda lanjut, kita coba lihat rumah madu. Rumah madu ini tempatnya kayak semacam banyak makanannya, restoran, tapi juga ada permainan anak juga gitu. Jadi kayaknya bakal seru gitu, sambil makan anak-anak sambil main gitu. Cocok juga karena sekarang udah jam 11 kurang buat persiapan siang makan. Pengen tahu tempatnya kayak gimana, kondisi sekarang 11 Maret 2023, kita cek sekarang. Yuk.
sampai nih. Oke, alhamdulillah. Selama 1 jam perjalanan tadi dari Kuala Situ Gede, akhirnya sampai nih di Omah Madu. Konsepnya sih kayak outdoor ya, outdoor dan indoor nih. Dan juga pemandangannya hijau-hijau gitu, kayak alam-alam gitu sih. Penasaran? Yuk kita lihat ya ke dalam dan coba pesan makan. Nah, ini lagi bingung sih carinya di mana nih posisi supaya anak juga ke kontrol gitu ya. Terus juga nggak terlalu berisik juga nih, soalnya kan ada live musik. Jadi pilih-pilih dulu nih. Konsepnya nih ya, bisa dilihat nih. Kalau lagi siang-siang gini sih, kalau outdoor panas banget ya. Jadi kayaknya yang agak ketutup dulu. Yang kenceng. Hai guys. Ada di mana? Ada lagi di mana? Mau makan apa? Mau makan apa, Dek? Tadi ada kelinci nggak? Hewannya banyak. Ada hewan apa aja di sana? Kuda, kelinci. Terus? Burung, burung kakatua. Mau lihat lagi? Enggak. Gerah ya? Ya. Ah. Playgroundnya nggak banyak. Adanya apa aja di playground? Air sama mesotan doang. Oh gitu. Di mana playgroundnya? Di situ. Kalau tadi sudah pesan makanannya, tinggal menunggu datang. Nah, minumannya kita pesan teh manis. Yang manis-manis kita pesan gua cubit. Terus makanan beratnya kita pesan mie goreng. Dan makanannya nasi goreng vegetarian Omah Madu. Harganya sih agak lumayan ya, mahal ya, tapi sesuai dengan pemandangannya. Ini kita lihat yuk, setelah makan kita lihat sekitar lokasi area. Ada ini tempat anak nih. Pertama ini ada hewan kelinci ya, kelinci. Terus juga ada kuda di sebelah kanan ini. Kuda ini bisa kita sewa sih keliling-keliling di Omah Madu ini, tapi tetap diawasi ya oleh petugasnya. Permainannya sih paling perosotan aja buat anak gitu ya. Ayunan juga. Terus paling pemandangan aja sih. Bisa juga sih ini ngasih wortel ya ke kelinci. Bisa ini. Buat anak-anak cocok sih, ada tempat kasih makanan gitu kan. Biasanya anak-anak suka excited gitu. Nah, kelincinya juga bersih-bersih ya, jadi terawat banget. Jadi aman juga sih kalau misalkan kita kasih makan gitu ya, deket-deket gitu. Yes.
Oke, cukup sekian informasinya di Rumah Madu ini. Silakan yang mau kesini, cocok nih buat udara segar outdoor. Yuk, mampir ke Rumah Madu, Bogor.